やがて星が降る星が降るこのこ teman-teman semua Balik lagi saya Gan Reza Dan sudah menginjak episode 3 Talk Satsu kali ini ya Guys serius Ini serius serius Sebelumnya saya mau nanya Kenapa sih Dua insan yang saling mencintai itu nggak bisa dibiarkan hidup bersama Tidak bisa menikmati indahnya cinta Lalu untuk apa Tuhan menciptakan rasa cinta. Puh, sebelum makin ngawur, mungkin ini pembahasannya itu berkesinambungan dengan Amazon Season 2. Jadi emang dia itu eh, tamatnya udah beberapa minggu lalu sih. Cuman saya baru bahas aja sekarang. Eh, dan benar-benar menurut saya itu benar-benar masterpiece Kamar Amazon Season 2. Isinya 13 episode Terus saya tadi nonton lagi sih uh, untuk kedua kalinya dan saya bener-bener nangkep maknanya bener-bener dapet feelnya yang pertama juga dapet sih. Cuman ah astaga keren banget itu ah, uh, The Kamen Rider That We Deserve kerennya Kamen Rider yang benar-benar kita dambakan ya seperti itu mungkin Kamen Rider sebelumnya uh, buat yang belum nonton saya anjurkan jangan nonton dulu video ini jangan nonton dulu karena ini banyak mengandung spoiler pastinya ya jadi kalau buat ya kalau mau di spoiler monggo kalau yang udah nonton ya silahkan aja terus juga kalau buat yang belum nonton kamerader Amazon saya anjurkan yang di bawah umur apalagi yang di bawah 17 tahun nggak boleh nonton dulu ya karena banyak adegan sadis pastinya banyak adegan yang wah gacrot gacrot istilahnya. <laughs> Jadi kamerader Amazon 2 ini baru tamat kemarin banget, nggak banget sih beberapa minggu lalu. Terus juga ini kata saya ceritanya benar-benar keren banget, benar-benar asoy banget. Jadi dia itu nggak cuma satu cerita jalan terus tamat. Jadi dia berkesinambungan ya. Ada beberapa cerita, beberapa cerita, beberapa cerita. Jadi masalah-masalah perorangan mereka punya masalah-masalah sendiri-sendiri. Terus tapi ujung-ujungnya endingnya itu ya ketemu maksudnya jalannya tetap satu gitu. Jadi bercerita A, cerita B, cerita C. Jadi tetap nyambung menjadi Kamen Amazon Season 2. Dan juga saya sudah mengingatkan ya kalau ada spoiler alert di sini. Pertama yaitu endingnya. Saya suka banget ending-ending Kamen yang seperti ini yang gantung-gantung gantung-gantung jadi bikin penasaran sebenarnya sih ini gini gini gak sih? Sebenarnya sih itu gitu gak sih? Jadi endingnya itu dia pemeran utamanya Ciro ya Ciro dia itu terakhirnya itu di, harus dihabisin sama si Jin atau ayahnya sendiri ya dan juga sama si Haruka karena di endingnya itu ada benar-benar bikin baper nih endingnya juga selain bikin gentayangan bikin baper juga karena itu ada dua gelang ditaruh di tempat yang ada lukisan itu ya Nanaha yang ada sayap-sayap banyak eh uh, orang bilang sih endingnya ya termasuk saya endingnya saya bilang sih itu Cihiro emang mati ya beneran mati Iu juga beneran mati kenapa karena Jin itu dia resolusinya kuat banget dia pengen menghabisin semua Amazon ya di muka bumi ini terus juga menghapus dosanya dia karena Cihiro itu anaknya dia sama si Nanaha ya jadi pengen dihabisin aja lah gitu Uh, soalnya si Jin juga sebelumnya mau nggak mau harus menghabisi istrinya sendiri si Nanaha itu benar-benar wah itu complicated banget mungkin ya bagi dia harus menghabisi eh uh, orang yang paling mengerti di hidupnya dia si Nanaha karena si Nanaha itu salah satu original ya salah satu original dari sel lisogenik jadi dia sama Chihiro itu berbahaya Terus juga kalau si Haruka sama juga dia hampir sama alasannya. Uh, dia harus ngabisin si Chihiro ya. Karena uh, sel lisogenik itu sangat berbahaya. Sampai si Chihiro juga kalau jadi berserk dia nggak bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Ingat ya gimana dia jadi berserk terus ngebantai tim-tim C4 nya itu waduh. Terus juga si Iu juga kenapa harus dibikin mati? Ya mungkin Iu sebenarnya udah mati cuman ada ya cerita di terakhirnya dia udah mau hidup lagi jadi rasa-rasa kemanusiaannya udah mulai muncul cuman mungkin Haruka bisa ngabis, ngabisin Iu karena nggak mau bikin Iu itu menderita terlalu lama jadi ya conclusionnya di dan Amazon Season 2 terakhirnya yang saya yakini Chihiro itu mati <laughs> menyusul Nanaha dan juga ada cerita keduanya jadi ini ceritanya lumayan bercabang sih Oh, ini ya relationshipnya Mamoru sama si extermination squad atau squad pemburu yang berlanjut ya dari Amazon season satu keren juga sih itu jadi gimana ya istilahnya jadi Mamoru itu dia mau nggak mau sih jadi dia melindungi e, original mati matian gitu karena dia juga sendiri Amazon ya jadi dia mungkin melindungi sesamanya juga. Jadi dia melindungi originalnya yaitu Nanaha. Jadi makanya di last battle-nya extermination squad mau nggak mau ngebantu Jin. Ayo kita backup si Jin. Gitu. Terus di endingnya juga ya emang peluru scatter shot itu kuat banget ya. Jadi kalau sekali kena boom udah jadi serbuk. Jadi serbuk Indomie. Terus si Mamoru terakhir kan ngelindungin dari si original dari peluru itu ya. Sampai belah tubuh bagian sininya. Tapi tetap aja sih si Nanahanya juga mati. Sebenarnya si Jin juga bisa kebawa mati. Tapi di ending terakhirnya kita lihat si Nanaha ngedorong si Jin ya. Biar nggak mati. Nah jadi si Jin itu emang wah gila banget. Dia sampai istri sama anak sendiri juga harus dihabisin. Balik lagi ke Mamoru. Terus Mamoru itu kelihatannya ya masih menyimpan rasa gitu buat tim teman-temannya yang dulu. Soalnya pas dia hancur di temukan hancurnya itu masih ada koin koin yang suka dia tabung itu. Jadi dia gaji di season pertama ya, dia tabung, dia tabung. Terus dikasih satu-satu ke teman-temannya sebagai simbol. Sebagai simbol pertemanan atau persahabatan. Ya, yang paling ngena mungkin bagian IU yang udah muncul rasa kemanusiaannya ya. Jadi dia udah mulai menderita di dalamnya sampai tapi mau nggak mau tim C4 itu keras gitu. Pokoknya abisin nih dua. Pokoknya abisin Iu sama Chihiro. Mau nggak mau harus dihabisin karena mereka emang mengancam umat manusia ya. Eh terus juga temennya si Chihiro ya, si Hiroki. Aduh saya pertama lihat dia e, tadi saya sangka dia bakal punya peran yang penting banget ya di keren saya dia bakal join extermination squad yang di season pertama tapi ya dia cuman anak muda cuman bisa teriak-teriak chira -teriak. Nigera! ya seperti itu chira cuman bisa teriak-teriak gitu ya tapi perannya lumayan sih buat di Amazon season 2 ya se buat tim Hore ya oke okay oke -okay aja lah <laughs> terus juga si Kurosaki sempat bilang ya ke si eh uh, Mizuki dia harus bilang semua Amazon pokoknya harus dibasmi termasuk dia termasuk si Haruka meskipun ya agak netral ya Haruka kan dia cuman membantai Amazon Amazon yang berserk ya jadi dia melindungi Amazon Amazon yang inosen terus terakhir terakhirnya akhirnya mungkin <laughs> karena rasa cinta mungkin jadi si Haruka nggak jadi ditembak nah, Iya sih kasihan juga tapi Aduh Saya juga masih menunggu sih si Renata Keda tetap main ya Aktornya si Haruka Dia tetap main di Amazon Atau Kamen Rider lain Dan juga banyak yang nanya nih Dan juga banyak yang nanya Dan Amazon season 3 sebenarnya ada gak sih? Sebenarnya bakal ada gak sih? Oke pembahasan pertama itu dari endingnya di Amazon season 2. Jadi terakhirnya si ketua bilang ya bakalan ada project sigma baru emang se sejauh ini belum ada official announcementnya dari Toei bakal ada Amazon season 3 tapi saya punya sinyal kuat sih bakalan ada karena bakal ada dalam project sigma baru itu yang spoilernya terus ke dua yang di mobil si Noz apa Nozama ya Nozama sama ketuanya yang si kakek itu ngomong dia ayo kita pergi karena manusia belum siap dengan Amazon. Nah, mungkin mereka punya proyek baru lagi, mungkin ya. Tapi dia bilang kan manusia belum siap, emang mau dijadiin eksperimen, apalagi binatang, alien. <gifat> Kita nggak tahu ya, tapi saya punya sinyal kuat kalau Amazon season 3 bakalan ada lagi. Tapi mungkin Chihiro, nggak tahu ya, udah ada atau belum, tapi sesuai yang saya bahas. Cihiro diyakini sama saya sih udah mati menyusul Nanaha sama Iyo juga udah mati Buk mungkin yang bakalan masih ada pastinya Haruka Jin e, Mizuki pastinya ya itu Kurasaki ya juga masih mungkin ya oh sudah mulai masih mungkin ya itu gimana menurut Agan yang udah beres nonton Amazon season 2 ini gimana komennya ratingnya berapa dari 1 sampai 10 bisa komen aja di bawah langsung dan juga ini spoiler ya buat next review. Hyper muteki, <Sing> 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 ini dia hyper muteki sama Legacy ya. Makanya jangan bawel. Makanya jangan bawel karena pastinya bakalan saya review kok. Semakin lama request eh semakin bawel requestnya semakin lama saya reviewnya. So simple gitu aja pokoknya ditunggu review hyper muteki ini dan juga pembahasan-pembahasan talk satu saya lainnya. Teman-teman kalau ada kritik dan saran boleh banget komen di bawah. Terus juga kira-kira tema apa yang enak dibahas buat konten talk satu ini. Request challenge juga boleh banget kira-kira enaknya rame atau ramenya apa. Oke kan? Jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe. Apalagi share ke teman-teman yang suka kamar Raider semuanya. Akhir kata saya pamit kita kembali eh, kita bertemu di pembahasan talk satu dan review lainnya. Air kata bye bye gan.